Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Al-Ladhi yang ittasofa, yang bersifat ya Allah bil kamalati, dengan segala kesempurnaan. Allah bersifat segala kesempurnaan. Wassalatu wassalamu, dan semoga salawat dan salam ala sayyidina, diberikan kepada pimpinan kita Sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi uyyida bil mu'jizati, yang dikuatkan dengan segala mukjizat. Jadi nabi itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini, lalu disertakan mukjizat. Bahkan bukan itu aja, ini dampingin malaikat Jibril. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, ya, salawat diberikan juga semoga kepada keluarga nabi. Ya, keluarga nabi Banu Hasyim, Banu Muthalib, atau juga ya, keluarga nabi umatul ijabah, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Ini pada makam doa, ini makam doa dapat juga semua. Wasahbihi, dan para sahabatnya juga diberikan salawat kepada, semoga kepada sahabatnya. Alladzina fa'alu hasanati, orang-orang yang telah melakukan segala kebaikan-kebaikan. Wajtanabul munkarati, dan mereka telah, ya, orang-orang yang telah menjauhkan segala kemunkaran. Ya, fa'alul hasanati wajtanabul munkarati, yang telah melakukan kebaikan-kebaikan dan telah menjauhkan, ya, akan segala kemunkaran-kemunkaran. Amma ba'du, adapun setelah itu, basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Fayaqul murtaji, maka berkata oleh orang yang berharap, min rabbihi, daripada Tuhannya, afwazallati, akan maaf segala kesalahan-kesalahan, maksudnya dosa-dosa. Wa qada alhajati, dan yang mengharap akan segala qada alhajati, terpenuhi segala hajat-hajat. Siapa beliau? Muhammadun Nawawi bin Umar. Beliau adalah Muhammad Nawawi bin Umar. Ya, beliau berkata, beliau berharap kepada Tuhannya akan ampunan segala dosa, akan, ya, dipenuhi segala hajat. Qad tala taraddudu fikri, kata beliau. Qad tala, sungguh panjang, maksudnya lama, taraddudu, oleh bulak-balik, ya, bimbang, fikri, oleh pikiranku, fi tashihi manzumati syekhi bin Zainin, ya, manzumati syekhi Zainuddin ibni Ali bin Ahmad. Sungguh panjang, sungguh lama, oleh bimbang pikiranku, ya, fi tashihi, di dalam mentashihkan manzumati syekh, ya, kitab nazam syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Zainuddin, ada orang namanya Zainuddin Ali, ya, ya, tafaulan dari sini, ya.
Ya, bagus kita pengen tafaulan kepada ulama dan Zainuddin Ali. Jadi cukup lama beliau mentashih ini. Pikiran beliau cukup lama di dalam mentashih kitab nazam beliau. Ya. Cukup lama, ya sungguh lama kata beliau. Sungguh lama bimbang pikiranku di dalam mentashih kitab nazam Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahya fi dakhili kitabihil masyhuri bi su'abil imani al-mu'arrabati al-mukhtasarati min su'abil imani al-farisiyyati lil-allamati Sayyidi Nuruddin al-ijiyyi bi kasril amzati nisbatun ila ijad baldatun bi farisa. Wahia dan dia itu ya kitab nazam Syekh Zainuddin fi dakhili kitabih ada pada ya ada di dalam kitabnya al-mas'uri yang masyhur bisu'abil imani. Jadi ada di dalam kitabnya yang masyhur ya terkenal bisu'abil imani ya dengan su'abil iman cabang-cabang iman al-mu'arrabati yang disusun dengan bahasa Arab al-mukhtasarati yang diringkes min su'abil imani daripada cabang-cabang iman al-farisiyati yang berbahasa Persia Iran Persia itu lil alamati milik al-allamah. Jadi ini kitab ada di sana nih ya yang diringkas dari sini ya yaitu As-Sayyidi Nuruddin Said Nuruddin Al-Iji ya. Jadi dari dalam kitab itu ya diringkas dari dalam kitab ya Su'abil Iman yang berbahasa Persia diambil diringkas ke dalam bahasa Arab ya. Jadi dari dalam kitab ya Su'abil Iman milik Said Nuruddin Al-Iji ya Al-Allamah Said Nuruddin Al-Iji ya. Dari kitab beliau tuh Su'abil Iman diambil diringkas ya oleh Syekh Zainuddin Ali Syekh Zainuddin bin Ali ke dalam bahasa Arab lalu diambil lagi oleh Imam Nawawi ya. Bi kasri hamzati iji dengan kasrah hamzah nisbatun yaitu nisbat ila ija kepada ija ija itu baldatun bi farisa satu negeri di Persia ya, Paris Persia apa Iran ya, di Paris wa iya min baharil kamil dia itu daripada bahar kamil ya baharnya bahar kamil wa ajazu dan juzuk-juzuknya ya juzuk-juzuknya adalah ya kalau bahasa ini apa segmen-segmennya gitu ya mutafa'ilun 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 sita marratin 6 kali mutafa'ilun 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 ya ini kalau kita belajar ilmu arut tahu nih ya kalau kita bapak-bapak yang enggak ngerti kita lah ya yang penting kita pelajarin isinya kalau anak muda ya semangat juga dah nah kita pelajari isinya wa adadu abyatiha dan jumlah bait-baitnya itu sittatun wa isruna ada 26 ya wal ghalibu ana makhbunatun dan golibnya bahwasannya ya bait-baitnya itu adalah ya makhbuna khoban ya.
Ini juga kajian di dalam ilmu arud juga. Nah, kita enggak bahas ini dah ya. Summa laman syaraha sadri aradtu an aktuba alaiha syar'an nafi'an li wa li abna'i jismi mimman arada falahan. Summa kemudian laman hasara laman syaraha tatkala lapang, tatkala telah lapang sadri oleh dadaku, hatiku, aradtu maka aku ingin, udah lapang ya, udah lega ini ya, udah yakin itu ya, siap ini ya, setelah udah ditashih siap, nah baru an aktuba aku tulis alaiha di atasnya ya, di atas kitab nazam tadi, syarahan nafian akan syarah yang bermanfaat li untukku, wali abna'i jismi dan untuk anak-anak sejenisku, maksudnya anak cucunya. Kita ini termasuk nih ya. Ya. Untuk anak-anak sejenisku, anak cucuku ya. Ya, kita termasuk dah ya. Ya. Cucunya murid-murid ini. Cuma. Jadi untuk anak-anak sejenisku maksudnya anak cucuku. Ya, kita juga boleh ngambil itu ya. Mimman arada fala'an, daripada orang yang mengingini akan kebahagiaan. Wazidtu alaiha dan aku tambahkan atasnya, atas tadi ada berapa, 26 aku tambahkan salah satu abiyatin, 3 bait ya, 26 tambahin 3 bait jadinya ya 29 fi awaliha, pada awalnya. Jadi beliau tambahin tuh bait ini, nanti ini di awal 3 bait ini buatan daripada ya Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Wa zada Abdul Mun'im, dan telah menambahkan oleh Abdul Mun'im baitan, satu bait fi akhiriha, di akhirnya. Ya, ditambahin lagi di akhirnya. Jadi menjadi berapa? Fasarat, maka jadilah jumlah daripada baitnya itu jumlatul abiyati, fasarat jumlatul abiyati salasina, maka jadilah jumlah bait-baitnya itu menjadi 30. Wasamaituhu, dan aku namai akan dia qomi'atugyani ala manzumati su'abil imani. Ya, mengekang kezoliman, mengekang kezoliman berdasarkan ya atas ya, berdasarkan maksudnya kitab nazam su'abil iman. Wa as'alullah al-karima, itu nama kitabnya itu qawmi utugyan. Wa as'alullah al-karima, dan aku minta kepada Allah Ta'ala yang maha karim, maha mulia, ayan fa'ah, bahwa ia memberikan manfaat dengannya, dengan kitab itu, bimanihi, dengan sebab anugerah Allah, wa karami, dan kemuliaannya. Ya. Jadi beliau minta agar kitab ini menjadi bermanfaat, dan kita lihat manfaatnya luar biasa. Sudah sekian tahun ini kitab masih terus dibaca. Manfaat namanya. Jadi doa beliau kamu. Innahu ala may yasha'u qadirun, sesungguhnya Allah atas apa yang ia kehendaki qadirun, maha kuasa. Wabil ijabati jadirun, dan dengan ijabah doa jadirun, Allah yang maha layak, maha pantas untuk mengijabahkan doa. Amin istajib ya, semoga Allah mengijabahkan permintaannya. Fakultu, maka aku katakan, kata Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, kata beliau, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin za su'ab fa
tu tamam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Alladzi yang qad sayyara, sungguh ia menjadikan imana, ya, sungguh ia Allah yang telah menjadikan imana saksin akan iman seseorang, la su'abin, ya, akan bercabang-cabang. Ya, sungguh Allah telah menjadikan iman seseorang itu bercabang-cabang. Fatu tamamu, lalu disempurnakan. Ai unsi'u ikrori, artinya unsi'u, aku timbulkan, maksudnya aku memulai ikrori akan, ya, pernyataanku bilhamdi, dengan memuji, mu'takidan, hal keadaannya meyakini, anna kulla sana'in lillahi, bahwa setiap pujian, pujian itu milik Allah. Ya, setiap pujian itu milik Allah. Wal muradu bihadzal baiti, dan yang dimaksud, dikehendaki dengan ini bait, anna a'malal imani, yaitu bahwasannya segala amal iman, ya, bahwa segala amal iman zawatu ajza'in wa khisalin, itu mempunyai, ya, bagian-bagian dan mempunyai, ya, karakter lah, gitu ya. Mempunyai bagian-bagian dan mempunyai karakter. Amal-amal iman itu mempunyai bagian-bagian dan karakter. Wa iyallati tazidu a'mal al-insani bil ityani. Wa iya, dan dia itu allati, yang tazidu, dapat bertambah wahya, dan dia itu allati, yang tazidu, dapat bertambah a'malul insani, oleh amal-amal manusia, bil itsyani, dengan mendatangkan biha, dengannya, ya, ya, bisa dengan mendatangkan dengannya, dengan apa, ya, tadi tuh, ya, amal-amal iman, ya, tadi katakan amal-amal iman itu mempunyai bagian-bagian dan karakter. Jadi kalau kita kerjain tuh amal-amal iman bertambah, tazidu a'malul iman insan, bertambahlah amal-amal iman, bertambahlah amal-amal manusia dengan mendatangkannya, ya, dengan mendatangkan, ya, ya, amal-amal iman. Jadi amal-amal manusia bisa bertambah dengan mendatangkan amal-amal iman. Watan kusuk, dan bisa kurang ia tuh amal-amal manusia, bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan sesuatu daripadanya, daripada amal-amal iman. Jadi kalau kita kepengen bertambah, ya, kita manusia yang mempunyai amal pengen bertambah iman kita, maka kita harus mengerjakan amal-amal iman. Maka ketika kita mengerjakan amal-amal iman kita, maka bertambah, ya, iman kita. Tapi kalau kita enggak kerjain, sebaliknya, namun sebaliknya kemaksiatan, maka akan berkurang dan berkurang iman kita. Na'udzubillah. Wa amma asul imani, dan adapun asal iman, alladzi huwa tasdiku fala yanqusu, dan adapun asal iman alladzi, yang dia itu, ya, dan adapun asal iman yaitu yang dia itu, gitu,
membenarkan at-tasdiq. Jadi asal iman itu adalah at-tasdiq. Fala yankusu, maka dia tidak bisa berkurang. Jadi kalau at-tasdiq asal iman itu enggak bisa berkurang. Jadi wa amma asal imani, dan adapun asal iman allazi huwa tasdiqu, yang gitu ya. Bukan khabar tu allazi, khabarnya fala yankusu, khabar asrul iman. Wa amma asrul imani, dan adapun asal iman allazi yang huwa tasdiqu, yang dia itu adalah membenarkan, fala yankusu, maka tidak dapat berkurang. Jadi yang namanya asal iman at-tasdiq itu enggak bisa berkurang. Yang berkurang tadi tuh ya apa ya, amal-amal kita yang bisa berkurang. Kalau kita kerjain ya amal-amal iman, maka nanti ya amal iman kita akan bertambah. Li'annahu, kenapa asal iman enggak bisa berkurang? Li'annahu lau naqasa lakana syakkan. Karena bahwasannya kalau berkurang iya asal iman, naqah ya, kalau berkurang iya naqasa, lakana syakkan, niscaya dia itu menjadi ragu. Ya, berarti bukan yakin, iman itu mesti yakin. Kalau berkurang berarti ragu, itu bukan iman. Wala yasiul imanu ma'a syakki, dan tidak sah iman serta ragu. Berarti bukan iman. Jadi yang bertambah dan berkurang berarti apa? Amal iman. Bukan iman. Jadi yang bertambah berkurang adalah tadi ya, amal iman, anna a'malal imani gitu. Amal-amal iman. Makanya dikatakan tadi begitu, anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisalin ya. Wa iyallati tazidu a'malu insani bil itsyani biha gitu. Bahwa amal-amal iman itu mempunyai bagian-bagian dan karakter, dan dia itu dapat bertambah amal-amal manusia dengan sebab melakukan amal-amal iman. Faqauli, maka perkataanku su'abu ya, su'abun ya, su'ab ya, mati itu ya, apa baknya mati, su'ab bidomisini, dengan domasin wa fatil ain dan fata ain, wa sukunil ba dan sukun ba lil wazni karena wazan. Jam'u syu'batin itu bentuk jama' daripada syu'bah, bisukunil aini dengan sukun ain. Wa qauli, dan perkataanku fatu tamamu fihi, padanya domirun, ada domir roji'un yang kembali li syu'abi, bagi lapas syu'ab. Hadhihi buyutun, ini adalah bait-bait min kitabil Qushini, daripada kitab Syekh Qushini. Man qala, yaitu orang yang berkata, ba'da sholatina wa nusallimu, setelah kami bersolawat dan memberikan salam, li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa wali alih, dan kepada keluarganya, wa sahabati, dan kepada sahabatnya, madama syamsun fis sama'i wa anjumu semasa madara ya, syamsun semasa beredar oleh matahari, fis sama'i di langit, wa anjumu dan bintang-bintang. Ai hadhihi risalatu, artinya ini risalah, abyatun ma'khuzatun, yaitu yang diambil min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Fanani Al-Malibari ya. Dari kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, Al-Qushini orang Qushini, Al-Fanani orang Fanani, Al-Malimbari orang Malimbari ya. Walidha, oleh karena itu, karena adalah ada duma fil baiti,
bilangan jumlah ya. Apa yang ada di bait-bait itu misla seperti ma fi nasri, apa yang ada pada nasar prosa. Fa qawli, maka perkataanku al-Qusini, al-Qusini ya, bidomil kafi dengan doma kab ku wasukunil wawi sukun wawu ku wa kasir sini kasrasin ku sini wa nuni dan nun ya ku sini ay, artinya anna sahiba hadhi risalati, bahwa yang mempunyai ini risalah ya, itu nazomnya ulida, itu beliau dilahirkan fi kusina, di ya kotak Kusin ya, ada satu kotak namanya Kusin, min muduni Malibaro, Malibaro daripada negeri-negeri Malibar ya, di antara ya negeri di daerah Malibar ada namanya tempat kotak ya Kusin. Ba'da tulu'i syamsi, beliau dilahirkan setelah terbit matahari, berarti pagi-pagi ya, min yaumil khamisi, daripada hari Khamis lahirnya, asani asyara, tanggal 12, bacanya boleh saniya, boleh sani ya. Kalau saniya berarti mabni, saniya mabni, asyara mabni, kalau sani asyara nah, berarti kalau sani dia enggak mabni ya, asyara mabni boleh dua bacanya, min syahri rajab, jadi beliau lahir tanggal 12 daripada bulan min syahri sya'ban, daripada bulan sya'ban, sanatas nataini wa sab'ina wa sama ya wa samani mi'atin, pada tahun 872, jadi tahun 872 Hijriah. Wa naqalahu amuh, dan beliau dipindahkan oleh pamannya, dibawa lah gitu ya, 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 dipindahin oleh pamannya, artinya ngikut paman gitu ya, ikut sama pamannya ya. Paman ya, kalau bahasa kita apa? Betawi encang, encang apa encing gitu ya, jadi kalau abangnya, empoknya, orang tua kita encang, kalau adiknya encing ya, nah kita nih gak tahu nih apa pamannya ya, apanya gitu ya, empoknya, abangnya ya. Ini pamannya, jadi orang laki-laki dari pihak laki-laki, orang laki-laki dari pihak laki-laki, paman laki-laki ya, dari pihak laki-laki. Siapa pamannya? Al-Qadi Zainuddin, Zainuddin ibnu Ahmad ya. Zainuddin bin Ahmad ila Fanana, dipindahin ke Fanan, jadi beliau ikut paman ke Fanan. Wa huwa saghirun, dan beliau Syekh Zainuddin bin Ali ya, beliau masih kecil. Walahu, dan beliau Syekh Zainuddin musannafatun katsiratun, mempunyai ya karangan-karangan yang banyak, susunan-susunan kitab yang banyak, ka Hidayatil Azkiyai, seperti beliau punya kitab Hidayatil Azkiya, wa Tuhfatil Ahyai, Tuhfatil Ahya, Hidayatil Azkiya ya, wa Tuhfatil Ahya, apalagi wa irsadil qasidin fi ikhtisari min ajil abidin lil ghazali ya, kitabnya itu irsadil qasidin fi ikhtisari min ajil abidin, ringkasan min ajil abidin milik Imam Ghazali. Wa qawli, perkataanku man qala atfu bayanin, man qala itu atop bayan, wa maqulul qawli ya, maqulul qawl wal abyatul lati ba'da zikri salati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan makul kaul yaitulah bait-bait, wa makul kauli huwal abyatu, dan makul kaul yaitulah bait-bait yang ya setelah menyebutkan salawat dan salam atas
Sayyidina Muhammadin dan keluarganya dan sahabatnya. Ini bait yang di sini. Ya, bait yang berikutnya. Ini ntar habis ini. Wal muradu bi kauni, dan yang dimaksud dengan perkataanku, ba'da salatina, ba'da salatina wa nusallimu insa'u salati wa salami ala man zukira. Ya, yaitu insa'u salati, ya, menimbulkan, maksudnya apa? Menjadikan salawat dan salam ala man zukira, kepada orang yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala qala an-nazimu imanuna bil unwa aynun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Nah, ini baru masuk kepada nazamnya, ya, ya, nazamnya Syekh Zainuddin. Kalau yang nazam tadi tiga adalah nazamnya, ya, Syekh Nawawi, ada ya. Wallahu a'lam bishawab.